Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murda Cruise. Asus ROG Strix Z590 iGaming WiFi itu punya banyak hal seru yang worth banget buat kalian pertimbangin. Ukuran mini ITX yang unik, estetika menawan, konektivitas lengkap, dan performa positif jadi beberapa poin penting yang bisa ditawarin tuh Mobo. Meskipun minusnya pun ada sih. Cuma buat lebih lengkapnya, pantengin terus video ini. Bentuk sih kecil, namun mewahnya kerasa. Asus bahkan bawa paket lengkap, nggak cuma datang dari dus itu sendiri. Software premium kayak Memtest 86 juga ada loh. It's just harga nggak datang dengan murah. Di mana Mobo ini punya price SRP sebesar 5,8 jutaan. Bisa worth, tapi buat budget user yang punya anggaran terbatas, kayaknya perlu cari Mobo lain deh. Terlebih lagi, nggak ada opsi murah buat seri ROG Strix.
meskipun bisa sepadan dengan harga yang ditawarin. Mobo itu sendiri bawa bentuk mini ITX dengan ukuran panjang dan lebar sama-sama punya ukuran 17 cm. Desain armor yang berwibawa nggak cuma nambah estetika semata, namun juga punya fungsi ganda sebagai pelindung maupun cooling buat komponen inti. Kesan premiumnya kerasa banget. Bahkan dukung RGB lighting juga loh, di mana logo ROG di bagian slot M2 bakal nyala. Dan warna bisa diatur lewat software Armory. Dukungan prosesor baru Intel generasi ke-11 Rocket Lake ready. Bahkan beberapa fitur besar yang bakal dobrak performa makin positif siap menanti. Seperti PCIe 4.0, solusi daya 8+2 lewat konektor ProCool 2, desain thermal yang diklaim lebih optimal, networking lengkap, dan tentu aja dukungan AI noise cancelling. Kompatibilitas agak terbatas, khususnya ketika berkaitan dengan CPU cooler. Terkadang kalian butuh slot yang pas. Karena Mobo ini punya ruang yang sempit. Idealnya sih pakai cooler dengan heating yang nggak terlalu besar. Bisa I/O ataupun mini cooler yang sesuai dengan ukuran Mobo ini. Sebuah slot PCIe 4.0x16 tersedia dan jadi satu-satunya opsi buat nampung perangkat grafis. Nggak ada opsi tambahan. Dua slot memori juga hadir dan bisa dukung clock speed tinggi nyampe 5133 MHz. Sedangkan buat dukungan storage, sebenarnya Mobo ini juga bawa paket lengkap loh. Ada dua slot M2 dengan dukungan nyampe Gen 4 SSD. Uniknya, slot M2 ditumpuk di satu tempat. Cuma masing-masing punya heatsink terpisah. Kendalanya, buat ngakses slot M2 paling bawah agak ribet. Dimana kalian perlu ngebongkar slot M2 bagian paling atas dulu. Terkadang, kalian perlu ngebongkar armor terlebih dahulu atau baut di belakangnya. Jadi, ada proses panjang saat pengen masang slot M2 SSD bagian paling bawah. Kalau bagian atas sih mudah dan nggak ribet.
Sedangkan buat storage berbasis SATA, ada 4 opsi yang disediain Z590i Gaming Wi-Fi. Bisa mencukupi, apalagi jika kalian pengen masang banyak storage di satu PC. Kalau buat fan header, ada total 4 header yang tersedia. Satu di antaranya buat ARGB header. Networking juga lengkap. Pertama ada LAN Intel 2,5 GB yang mendukung AI. Dan terakhir adalah Wi-Fi 802.11ax yang punya kinerja kunceng. Jadi, ketiga solusi kabel agak ribet buat dipasang atau bahkan nggak tersedia misal. Maka solusi nir kabel pakai Wi-Fi 6 bakal ngasih kepastian yang nyaman buat pengguna dimanapun dan kapanpun. Wi-Fi itu sendiri mampu ngasilin speed max nyampe 9,6 Gbps. Jauh lebih kenceng dibanding Wi-Fi 5 dengan speed cuma nyampe 3,5 Gbps. Cuma ini secara teoritis aja, dan terkadang penggunaan Wi-Fi di dunia nyata bisa berbeda. Ada total 8 port USB di bagian belakang. 4 port USB 2.0, 3 port USB 3.2, dan salah satu opsi paling menariknya adalah port Thunderbolt 4 yang bakal ngasih speed bandwidth nyampe 40 GB per detik. Pilihan yang ideal buat user dengan segudang pekerjaan menuntut. Malah masih bisa kok nampung layar dengan resolusi 8K lewat Mobo ini. Sisa port I/O bagian belakang adalah HDMI, LAN, antena Wi-Fi, dan audio. Ngomongin tentang audio, Mobo ini hadir dengan audio codec ALC4080 yang mendukung DTS Sound Unbound maupun Sonic Studio 3. Bisa work, apalagi buat gaming. BIOS cukup menarik buat diungkap. Di mana fitur kemudahan lewat tombol satu klik jadi sesuatu yang bisa dibanggain. Pertama, user bisa ngelakuin overclock CPU secara otomatis lewat AI overclocking. Kalian juga bisa mudah ngaktifin resize bar di bagian atas buat ningkatin performa gaming. Dan di bagian tools, kalian bisa ngaktifin beberapa software bawaan Mobo ini. Seperti Armory Crate atau bahkan ngejalanin MemTest 86. Perlu dicatat juga, kemudahan update BIOS juga berlaku. Meskipun nggak ada fitur live updating sih, di mana semuanya perlu dilakukan secara manual. Entah lewat Easy Flash atau BIOS Flashback yang bahkan tanpa perlu CPU atau memori buat proses ini. Cara update BIOS lewat BIOS Flashback juga cukup mudah. Kalian cuma perlu download update BIOS terbaru, ekstrak file dan copy ke flash disk. Lalu colok ke USB khusus buat flashback.
tekan tombol BIOS flashback 3 detik, dan tunggu prosesnya sampai selesai. So, does it worth it? Small, tapi banyak ngasih benefit besar. Kita rasa istilah ini bisa berlaku buat MOBO baru Asus ROG Strix Z590i Gaming Wi-Fi. Tampilan premium, build quality yang solid, konektivitas lengkap, BIOS yang friendly, storage mencukupi. Kalian bahkan bisa masang 2 M.2 SSD loh di MOBO ini. Meskipun buat masang M.2 SSD di bagian paling bawah agak ribet. Kalau urusan harga, MOBO ini dibanderol dengan harga sekitar 5,8 jutaan. Jauh lebih mahal dibanding seri Z490i gaming lama dengan selisih hampir 1 jutaan. Bisa sepadan di mana ada banyak fitur baru yang ditawarin Z590i gaming Wi-Fi. Seperti dukungan PCIe 4.0 atau bahkan storage kenceng sekelas Gen 4 SSD. Tapi sekali lagi, nggak ada istilah budget buat seri premium ROG. Dan bisa sepadan dengan apa yang bisa ditawarin MOBO ini buat user modern. Apalagi buat mini ITX PC builder lover. Kayaknya makin cempulnya deh kalau udah pakai Z590i gaming Wi-Fi. Kami bahkan masukinnya dalam daftar award khusus highly recommended ketika nilai positifnya lebih banyak dibanding poin minusnya. Kalau minusnya sih kompatibilitas cooler sangat terbatas. Lalu akses buat storage M.2 yang ditumpuk terkadang suka bawa resiko kalau SSD bisa cepat panas, khususnya di bagian paling bawah. Buat akses ke storage ini juga agak ribet. Jadi itu dia ulasan singkat kami tentang MOBO terbaru Asus ROG Strix Z590i Gaming Wi-Fi yang punya segudang pesona menarik. Meskipun nggak semua kami ungkap, yang pasti semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.